Euromastic adalah genus kadal dari keluarga Agamidae yang terletak di benua Afrika dan Asia. Kadal ini memiliki ekor yang besar dan kuat disertai dengan duri-duri. Mereka menggunakan ekor ini sebagai senjata pertahanan. Spesies Euromastic sebagian besar adalah herbivora, tetapi terkadang juga memakan serangga dan hewan kecil lainnya. Kadal ini memperoleh sebagian besar air yang mereka butuhkan dari tumbuh-tumbuhan yang mereka konsumsi. Euromastic juga memiliki kebiasaan yang unik. Mereka suka menggoyang-goyangkan badannya. Nah, buat kalian yang tahu apa maksud dari goyangan tersebut, tulis di kolom komentar ya.